Tak kurang dari 700 goweser turut ambil bagian dalam event gowes berskala besar Condong Catur Touring Sleman Sembodo 2020. Event yang baru pertama kali ini digelar di Desa Condong Catur Depok Sleman Minggu 22 Desember 2019. Istimewanya, para pegawai seluruhnya menggunakan sepeda federal yang sangat legendaris. Reno Chandra Sangaji selaku penggagas acara menuturkan penyelenggaraan event ini tergolong sukses, bahkan melebihi target. Peserta membludak menjadi sekitar 700 peserta dari target awal yang hanya 300 peserta. Berdampak positif bagi Sleman ya kegiatan Condong Catur Touring Sleman, karena yang ikut 650, 400 ada adalah luar dari Sleman, artinya di luar Jogja. Mereka sangat senang sekali terhadap view ataupun pemandangan yang ada di 17 kecamatan yang tadi kita lewati bersama-sama. Ada desa wisata, ada beberapa candi yang kita lewati tadi, ada pasar desa, semua sangat menarik. Dan mereka ingin lagi seperti ini di tahun depan. Ini luar biasa, ini harus ditangkap sebagai apa pariwisata yang bisa juga sambil berolahraga, support tourism. Sambutannya warga Sleman luar biasa, dan yang hebat ini tidak saja warga Sleman yang mengikuti sport tourism di Sleman ini, diikuti oleh warga dari luar Sleman, luar DIY, luar Jawa, bahkan luar negeri ada yang mengikuti. Dan semakin banyak yang mengikuti, ini semakin membawa dampak yang baik. Satu, potensi wisata di Sleman pasti akan diketahui oleh lebih banyak orang. Jadi mereka tidak saja berolahraga, juga mereka juga meramaikan kunjungan wisata di Kabupaten Sleman. Medan yang dilalui oleh para goweser pun beragam. Mereka harus menempuh jarak hingga 73 km melewati 17 kecamatan yang ada di Sleman. Luar biasa. Saya pikir ini memang tantangan. Selama saya main sepeda, tantangan ini paling besar. Tanjakannya begitu vertikal dan kita dipacu untuk sampai finish. Acaranya luar biasa karena bisa mempersatukan pesepeda federalis sebanyak 650 federalis kumpul dalam satu tempat, pokoknya luar biasa. Belum ada event sejenis yang seperti ini. Terima kasih Pak Reno, terima kasih panitia semua, kami ucapkan dari Bogor ya, luar biasa, semoga ada acara berikutnya. Kedepannya Reno mengungkapkan akan memperbesar skala penyelenggaraan event serupa. Bukan hanya terbatas pada satu komunitas goweser saja, tetapi juga banyak komunitas. Kita yang pertama berkaitan dengan sepeda federal, ini akan kami lestarikan. Yang kedua untuk forum silaturahim antar seluruh komunitas. Karena beberapa waktu yang lalu, kita tim 10 berkunjung ke Jakarta, juga goes, kita menemui mereka. Ini sebagai juga balasan atas kehadiran kita di komunitas-komunitas sepanjang Condong Catur sampai Jakarta. Oh iya, jadi malam sebelum acara tadi, ini kita ada malam keakraban, artinya kita sama-sama membangun komunikasi yang baik antar komunitas, kemudian kita tukar-menukar souvenir, kemudian kita saling menguatkan komunitas satu dengan yang lainnya untuk bisa bersilaturahim dan bertukar informasi berkaitan dengan sepeda federal yang sangat langka ini. Saya berharap acara ini terus berulang, berlanjut, sehingga dengan demikian akan berdampak pada repeater wisatawan yang akan kembali lagi datang ke Sleman, dan semakin hari akan semakin banyak, dan pemasaran yang paling bagus adalah pemasaran yang dari mulut ke mulut. Tia Kia Kusuma, Radar Jogja Digital melaporkan.